Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ragam Hobi. Oke, kali ini saya akan update atau scan ulang siaran TV digital khususnya wilayah Kediri Jawa Timur. Berapa total channelnya? Apakah ada tambahan channel baru? Nah, kita simak video selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini sebelum saya scan ada 26 channel. Ini Kompas TV. Dan kita buka di pengaturan. Cari siaran. Untuk daya antena saya off-kan karena saya pakai antena rotator ya teman-teman. Oke, kita scan dulu. Nah, ini saya pakai receiver Tanaka. Maaf ya, receivernya untuk parabola, untuk STB-nya saya pakai merek Tanaka juga. Sama-sama merek Tanaka ya teman-teman. Untuk receiver paraburanya, untuk mereknya atau tipenya Tanaka Samurai. Untuk FTA ya, free to air di satelit Telkom, tapi yang kebuka sedikit ya teman-teman. Terus saya pakai yang digital, STB digital merek Tanaka juga. STB nya ini sudah lama ya, keluaran awal dulu ya. Sekarang saya cari di online kayaknya nggak ada. Ini boxnya terbuat dari besi, platnya lumayan tebel ya, jadi aman, tidak akan overheat, tidak akan kepanasan, bahannya bagus, tebel ya teman-teman. Dan untuk gambar di TV juga bagus, jelas, tajam gambarnya. Ini masih proses scan. Untuk antena saya pakai tiang sekitar 5 meter ya dari tanah. Saya taruh di luar menghadap ke Mojo Besuki ya kalau di daerah saya. Untuk daerah teman-teman bisa menyesuaikan tergantung kondisi dan wilayah ya. Ini masih proses scan. Masih dapat 26 channel, kita tunggu. Nah, ini ya 29. Ada tambahan 3 channel ya, teman-teman, di STB saya. Tadinya 26 sebelum kita scan dan sekarang setelah kita scan ada 29 channel. Nanti kita lihat channel apa itu tambahannya. Nah, ini proses scan sudah selesai. Ini Kompas TV. SCTV HD. Untuk kualitas sinyalnya 100%. Bagus ya, kuat untuk kualitas sinyalnya. Untuk Kompas TV juga sama, 100%. Jadi kalau pakai siaran digital ini gambar lebih bagus ya, lebih tajam. Kalau pakai TV LED dan kabel HDMI ya teman-teman, gambar lebih bagus. Beda sama TV tabung. Untuk detailnya lebih bagus yang LED. Nah, ini Antv, TV One sama VTV ya, tambahan channelnya sudah mengudara di wilayah Jatim 7 ya. Jadi semakin hari semakin lengkap, semakin tambah channelnya. Untuk Metro TV sekitar 50% kualitasnya.
Jadi tidak sama ya, setiap channel sinyalnya tidak sama. Tapi kebanyakan ini saya cek kualitasnya 100% ya rata-rata. Untuk yang TV lokal itu ada yang 80%, ada yang 60% ya. Nah ini 88%. Tapi rata-rata kebanyakan kualitas sinyalnya 100% ya di tempat saya. Untuk lokal sekitar 80% untuk channel-channel lokal. Tapi sudah cukup ini ya, tidak nge-freeze atau tidak putus-putus gambarnya, sudah lancar sinyal segini. Jadi teman-teman kalau mau pasang anten lebih baik dimaksimalkan ya untuk arah dan panjang tiangnya agar nanti tidak putus-putus gambarnya. Yang minimal ya 70 ke atas kualitas sinyalnya insya Allah lancar, tidak nge-lag, tidak putus-putus gambarnya. Nah ini untuk MNC Group. MNC Global, iNews sama RCTI ya, itu untuk MNC Group. Adapun yang tambahan 3 channel tadi itu dari grup Viva ya, Antv, TV One sama VTV. Nah ini CNN, CNBC, lancar semua ya teman-teman. Nah ini totalnya, ini tambahannya ya, Antv HD sama TV One sama VTV HD. Oke, tambah 3 channel. Jadi yang belum untuk channelnya yang belum masuk Net HD ya teman-teman. Net HD belum masuk, tinggal Net saja insya Allah ya. Yang lain sudah pada masuk semua. Bagaimana di tempat atau di wilayah teman-teman, apakah sama, apakah lebih dari 29 channel ya, teman-teman bisa komen ya. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.